Okey, assalamualaikum warahmatullahi. Hari ini kita berada di Muzium Negara. Inilah kali pertama saya masuk ke Muzium Negara. InsyaAllah hari ini masa panjang. Ini saya akan pusing semua. Kepala Perahu Diraja. Kerajaan Melayu awal Tanah Melayu. Batu atas tiang yang ditemui Kampung Pengkalan Bujang Kedah. Batu yang telah dipahat. Dia menjadi alas tiang lah. Lagi berat binaan tersebut, jadi lagi besar lah batu yang di alas. Daripada mana ni? Daripada Sekolah Seni. Ha? Sekolah Seni. Sekolah Seni guna KL juga? Tak. Johor. Johor. Senang datang sini? Senang. Senang ha? Dah berapa hari kat sini? Baru datang pagi tadi. Pagi tadi. Balik sana? Balik sana besok. Esok. Nak ke mana lagi ni? Lepas ni pergi Pusat Sains. Pusat Sains. Ajaklah cikgu ke Times Square. Naik roller coaster cakap ke cikgu. Barulah syok kan. Muzium lah kan ada apa. Saya suka history. Ha? Saya suka history. Suka history. Bagus lah. Okey. Batu Ibnu Sardan. Dia kebanyakan rombongan-rombongan sekolah dia akan melawat muzium-muzium, pusat sains dan sebagainya. Jadi masa saya sekolah dulu pun sama juga, itulah tempat yang cikgu-cikgu bawa kita melawat. Nak kata teruja ke tak teruja tu, sebenarnya kita budak-budak lebih suka melawat tempat untuk hiburan lah. Tapi bila dah berumur macam ni, dah pakcik-pakcik, dah pangkat atuk-atuk ni, kita suka tengoklah bahan-bahan sejarah yang macam ni. Sebab kita dah hidup dah lama lah. Ibnu Sardan. Ini tulisan Jawi. Bentuk macam tapak kat Bujang juga. Kedah. Betul lah. Ini adalah tanda lah. Tanda mengatakan bahawasanya wujudnya kerajaan Melayu terdahulu. Kalau macam di Mesir wujudnya kerajaan dulu, kita tengok dengan macam piramid. Inilah wujudnya kerajaan terdahulu dengan adanya tanda-tanda batu tersebut. Batu
Kita tengok pula kerajaan Melayu awal Nusantara. Okay, sekarang ni kita berada di kerajaan-kerajaan Melayu awal lagi lah. Okay, ni kerajaan Melayu awal. Kita tengok dengan tulisan dia ni, saya pun tak faham apa yang dia tulis. Nak kata Jawi bukan Jawi, nak kata Arab bukan Melayu bukan. Wallahu'alam lah. Oh, teruja. Jadi siapa boleh nak main-main lah. Kerajaan duluan ni senjata yang diukir pada zaman dulu. Begitu halus ukiran dia tu. Dahsyat lah. Jadi kalau dulu saya masih kecil, kanak-kanak, tengok sesuatu benda tu, tengok bila kita tengok tu, hanya kita melihat saja. Tapi bila kita dah berumur, dah pakcik-pakcik lah, kita tengok satu benda tu menakjubkan. Ini kerajaan terdahulu, ini replika ni. Nama apa? Amar Firdaus. Ha? Amar Firdaus. Amar Firdaus. Daripada Johor ah. Ni tokong yang ada pada zaman dulu. Patung Braham Brahman. Candi Boro Budur yang terletak di Indonesia. Jadi kenapa Indonesia termasuk dalam kerajaan Melayu awal Nusantara? Sebab Malaysia, Indonesia juga ada merupakan kerajaan Melayu jugalah. Ini peta yang dahulu kala. Inilah keadaan sekeliling. Meriam Lela. Kita keris. Keris merupakan senjata yang mempunyai pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat Melayu. Keris yang hebat dan ampuh menjadikan pemiliknya turut gagah dan hebat seperti kisah Laksamana Hantuah dan kerisnya Tamili Sari. Ini adalah keris-keris yang hebat lah. Ini besi buat daripada keris ni. Oh, bukan keris pasal malam. Ni keris istiadat. Ni adalah keris Bali. Ini juga adalah keris Bali. Sebab di Bali ni banyak penganut beragama Hindu. Wajah-wajah dewa-dewi Hindu.
Ha, ni Keris Bugis. Ini yang berbentuk bunga Melayu lah. Bugis ni bunga Melayu Islamik lah. Ni tengok sarung dia pun tokong-tokong. Walaupun keris, tapi dia berbentuk dewa-dewi Hindu. Pelik kan? Pelik, tapi ini adalah realiti. Keris Diraja Sulawesi. Sulawesi ni Islam lah banyak. Okay, kita tengok perahu Sagor. Mungkin dia buat daripada batang balak dipahat jadi perahu yang macam ni. Jadi dengan perahu inilah dengan perahu inilah orang terdahulu dia dapat, dia bawa biji-bijian lah, rempah ratus dan hasil hutan. Bunga cengkih, bunga lawang. Ini biji-bijian yang pada zaman dulu kala. Sehingga hari ini kita menggunakan biji-bijian tersebut. Sebab apa? Sebab digunakan untuk dalam masakan lah. Dan dijadikan penis. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah jumpaan kapal karam. Jumpaan kapal karam. Maksudnya ini adalah menandakan bahawasanya Laut Cina Selatan, perairan Selat Melaka, menjadi satu laluan. Laluan laut yang utama pada waktu tersebut. Ini adalah bukti. Jadi kapal yang tenggelam tu, ni orang jumpalah bekas-bekas makanan dan sebagainya. Ni untuk golongan bangsawan lah. Mungkin kalau kau kampung-kampung tu makan dalam tempurung je. Semarak dari kapal Turiang sekitar 1370. Golongan bangsawan yang makan bekas minum, pinggan. Bentuk macam Cina-Cina sikit eh. Ok, selesai kat situ saya tengok duit, mata wang. Mata wang perdagangan. Ni mata wang dulu. Jual beli macam ni lah dulu. Bawa duit. Ni kalau duit yang panjang macam ni, macam mana nak bawa ni? Mungkin nilai dia tinggi lah. Pokok pitis. Yang satu ni, mata wang pokok pitis. Yang ketiga ni adalah duit emas dinar matahari. Mungkin emas betul lah. Kecil lah. Duit emas Kelantan ni kecil saja. Dan mata wang duit peluru.
Di peluru ada. Ini barang untuk jual beli. Dulu tak ada timbang digital ke ataupun kilo, dia timbang menggunakan cik dia dacing. Jadi mungkin timbang ni lebih lagi tepat lah. Timbang sekarang macam timbang digital sekalipun, sekali kita naik ke atas tu berat 80, naik pula tinggal 79, naik pula 81. Ha, ni tepat. Tapi walaupun bagaimanapun, timbang ni pun kalau orang nak tipu boleh juga. Macam gambar P. Ramli tu. Dia letak apa-apa kat bawah tu jadi berat, jadi ringan. Ni ukuran lah, ukuran. Ni macam beras lah, berapa cupak apa semua, gantang. Ni kasut Cina, Cina. Boleh buat satu je ni lah, kasut Cina. Kepit jari kat situ lah. Ni kain. Penyebaran Islam. Ini adalah peta-peta yang menunjukkan bahawasanya kawasan yang mempunyai penduduk Islam. Orang dulu berdakwah bukan senang. Satu dunia turun. Kesakat Islam bertapak di Arab saja. Sampai kalau di tanah Melayu ni, sampai ke Melaka, Palembang, Bantam, Demak, Makassar dan sebagainya lah. Mangkuk tembaga. Golongan-golongan bangsawan semua ni yang tersimpan rapi. Jadi hebat lah. Orang dulu pun dah hebat lah. Dia punya, tak sebut dah tahu, ukiran dia tu penuh teliti. Nak tulis satu-satu ayat ni, tulisan Arab malam ni. Haa tu, apa yang dia tulis tu? Satu, ya Rab, Allah ma'as sabirin. Inna Allah ma'as sabirin. Kau tak silap lah. Tengok lagi apa yang ditulis ayat Quran. Al-Kalimat, Al-Kalamullah, La ilaha illallah. Al-Kalimat, La ilaha illallah. Al-Kalimatullah, La ilaha illallah. Ini dia tulis apa tu? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tengok lagi batu nisan Sultan Mansur Shah.
Sulaman, Sulaman. Pengaruh Islam dalam ukiran dan sulaman. Ini keris, keris kanan. Keris Diraja Sulawesi. Okey, ni keris ni tak ada lah bentuk tokong-tokong. Pakaian dan perhiasan diri. Golongan-golongan raja dulu ni. Dahsyat, kaya dulu. Hebat zaman dulu ni. Sebab kita duk bayang orang dulu-dulu ni tak pakai baju lah. Tapi ada golongan-golongan bangsawan yang begitu hebat sekali. Ini keris Sulawesi, Palembang. Keris ni dia berbisa. Tengok dalam kisah Raja Melayu kan, keris kena kaki boleh mati. Bisa dia tu. Kalau kita terpijak besi ataupun apa-apa, tak mati pun. Tapi keris kena kaki macam tu pun dah mati. Okey, bisa dia. Bekas celak. Oh, bapak besar bekas celak. Dia tengok hak tok-tok yang kita kecil yang ni besar. Cina peranakan baba dan nyonya. You lari juga ah? Eh, dapat menang kalah? Fun run. Ha? Fun run. Kambut ni? Fun run. Oh, fun run ni. Dapat nombor apa? Tak tahu. Tak tahu, last kali lah tu. Semua orang dapat medal. Semua dapat? Satu hingga yang menang, satu hingga apa? Semua. Semua dapat? Tak kira lah. Dah selesai dah? Dah selesai? Habis? Mungkin. Sekolah mana? SMK Taman Desa. Taman Desa Pandan? Taman Desa. Taman Desa mana ni? Cochrane. Kat Pandan Jaya kan? Cochrane? Tak tahu sangat lah. Okey, ini adalah penyandar perahu diraja. Ada wayang kulit pemain tradisional dulu lah. Rebab peralatan santapan diraja, diraja, tapak sirih dan sebagainya. Ini adalah barang-barang yang terdahulu. Kacip sirih dia punya lah besar. Okey, ini saya tengok pula matawang timah. Matawang timah, maksudnya jual beli menggunakan timah. Kalau kita tengok dalam cerita-cerita filem-filem Melayu lah, ni lah timah. Nak bawa seketui ni pun berat. Nak bawa yang ni lagi pening. Kerajaan Melayu di Borneo, Kerajaan Brunei. Ha, ni Brunei, Brunei pun termasuk dalam Melayu, Melayu Brunei.
6. Gong tembaga ini dianggap barang berharga yang punya nilai yang tinggi dan perdagangan barang tukaran pada permulaan gong yang terdapat ukiran timur dua naga. Gong ni lah yang sangat berharga pada zaman tu lah. Kita tengok lagi. Ni baju perang. Sundang. Keris yang mempunyai bentuk mata yang lebar. Senjata utama digunakan orang Sulu. Hulu sundang berbeza daripada hulu keris yang lain. Ia berbentuk bulat, panjang, genggam. Besar ni keris. Dahsyat no. Ni replika kot ni. Yang sebenarnya ni original. Sundang, apa panggil? Ni perisai. Bom motor pada zaman dulu, apakah Jepun dulu kot. Tapak arkeologi Lembah Bujang Kedah menandakan kewujudannya. Pedagang-pedagang manusia yang turun di Kedah pada waktu itu. Damar yang telah diproses. Lembah Bujang. Dia banyak pengaruh daripada India. India eh, tokoh India. Woi. Pasu temikar kecil yang dihasilkan di China Selatan pada dinasti Song, Pulau Toman Pahang. Tempat penggebumian keranda kayu balak. Ni keranda lah, keranda kubur. Ni tanam dengan batu. Kuala Selingsing Perak. Perak. Ni mayat bangsawan. Wallahualam lah ni. Mungkin mayat betul. Di sisi dia ada temikar, ada barang-barang yang berharga lah. Mengikut percayaan orang dulu-dulu kala.
些展品呢，就是提到说当时呢大量的印度商人。Zaman logam. Zaman besi. Besi pun dah ada zaman dulu. Tujuh Masihi. Lepas zaman Gangsa. Tujuh Masihi tu. Lama tu ni. Ni zaman Gangsa. Hei. Janganlah kau nak tengok. Ni tadi kalau kita tengok tembika yang hebat-hebat. Ini kita tengok tembika yang makcik-makcik, pakcik-pakcik kampung. Zaman batu akhir. Ni biasa-biasa ni mesti orang kampung ni. Hidup yang hidup dalam gua. Ukiran pun tak ada lah sangat. Arang bahan pewarna lukisan gua. Sudah sini. Langkah kanak-kanak Gua Cha Kelantan. Sepihan kaki tripod yang dijumpai jenderam. Lukisan gua. Ini ukiran-ukiran orang terdahulu lah. Ini golongan-golongan yang orang kampung lah. Kalau golongan basang-basawan ni lebih sian, dia punya ukiran begitu cantik. Ukiran tangan macam ni lah. Zaman Neolitik.
Tahun 5000. Debu gunung berapi. Pengkebumian Gua Chah Kelantan. Ini kubur-kubur yang telah dikorek. Kemudian di muzium, dihantar ke muzium. Paleolitik. Batu penetak. Alat penetak, maksud batu ni batu yang keras lah, digunakan untuk memburu dan sebagainya lah. Tengkorak dijumpai di Jawa sebagai manusia Jawa. Replika. Semua ni replika. Galeri Malaysia Kini. Peranakan Cina, Baba dan Nyonya. Sing. Serani. Thailand. Orang asli. Citi. Hui, Citi ni orang kaya kot. Pemungut hutang ni. Orang Melayu. Membina sebuah negara yang sebuah negara bangsa yang baru. Perlis. Kemerdekaan. Okay. Jom kita kenali tengkolak. Tanjak Lang, menyongsong angin Pahang.
Desta dendam tak sudah negeri sembilan. Bentuk dia macam tu. Setanjak Balung Raja, Selangor. Ini Selangor punya macam ni. Pahang, Ismilan, Selangor. Tengkolak dendam tak sudah. Weh, orang Kedah ni dia berdendam lah. Tapi kemas lah tengkolak Kedah. Perlis, tengkolak dendam tak sudah. Perlis sama ya. Yang ni rare. Kelantan memang rare, lain pada yang lain. Destar ketam budu. Ha, tengkolak budu. Lain ni. Tanjak belalai gajah, Terengganu. Seterusnya tengkolak ayam patah kepak. Bentuk macam ayam patah kepak. Lain pada yang lain, kalau kita tengok Kelantan, Pahang, Pahang pun lain. Kalau ada nipis, Tanah Melayu Merdeka, Tunku Abdul Rahman. Sampul surat pertama merdeka 1957. Okey, di sini kita boleh tengok juga tayangan gambar. Dia duduk, kursi disediakan. Aduh, lengah. Okay, ini adalah darurat di Tanah Melayu 1948 hingga 1960. Okay, ini adalah satu tempat yang menunjukkan kisah darurat di Tanah Melayu. Ini berkaitan dengan peperangan dengan komunis lah. Dari dipotong, rumah dibakar dan sebagainya. Kisahlah tentang propaganda oleh Parti Komunis Malaya. Komunis dulu tulis jauh you. Pakaian tentera Malaya. Komunis.
Okey, kita masuk bilik sus. Era kolonial. Portugis di Melaka. Bunga emas. Inilah bunga emas. Bentuklah replika. Kalau naik ni emas betul, orang pakai curi habis. Senjata agak barat. Getah ini punya toreh mati pokok getah. Ah, ni okey. Ini mungkin dia ambil daripada gambar ni. Itu dia. Eh, lama tak nampak kereta keping ni. Kereta keping. Ni lomo biji ke apa ni? Kapal korek Malaysia. Kapal korek. Ni orang Malaysia, orang Malaysia. Basikal tentera Jepun.
kecil lah sekarang. Kuih padi. Koleksi tulis kitab-kitab agama tulisan tangan. Tu. Ditulis guna apa tu? Dakwat dengan kayu baru, buku bentuk kayu daripada kulit-kulit binatang. Okey, setakat ini sajalah yang saya tunjuk kat sini. Hampir 80% apa yang ada di dalam muzium negara lah. Jadi itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi.